Anggrek spesi, Parapalaemnopsis laejoki. Nih sudah saya tanam, ditempel di papan pakis. Parunya bagus, akarnya bagus. Tiga daun, daunnya unik. Kenapa saya pilih nanam di papan pakis seperti ini? Karena cenderung aman saat musim hujan, karena banyak anggrek saya yang busuk, busuk pucuk daun atau busuk akar, lebih parah lagi busuk tunas barunya. Hujan memang bagus, ternyata efek dari efek dari hujan juga tidak bagus. Kebetulan di daerah saya musim hujan kali ini setiap hari hujan, rentan lebih dari 3 jam setiap harinya. Pilihan yang tepat adalah menanam anggrek dan tempel aja di papan pakis, supaya menghindari efek dari busuk. Oke, kita tunggu dia sampai beradaptasi di sini dan bisa berbunga ya. Contoh beberapa tanaman saya yang mengalami busuk adalah seperti ini. Ini busuk daunnya, padahal play-nya sangat gendut. Hujan kali ini bikin busuk. Ini juga pucuknya busuk. Ini juga mengalami busuk pucuk, padahal dia tunas baru. Masih banyak lain, terutama tunas-tunas baru punya saya rata-rata busuk. Ini salah satu saya selamatkan dengan cara ditempel di papan pakis agar tunas barunya tidak mengalami busuk. Untuk yang lain sehat bagus, terutama yang digantung di pohon dan di papan pakis, rata-rata perkembangannya bagus. Bagus semua. Ini saya juga agak khawatir nih dengan spike anggrek bulan saya, karena musim hujan takut busuk juga, semoga enggak ya. Tunggu. Oke, terima kasih. Update dari My Little Jungle.